Hai guys, ini lagi jalan-jalan guys. Jalan-jalan seenak hati, kemanapun hati kita pengen pergi, jadi kita ngikuti hati. Ini topik kebesaran. Ini lagi di jalan tol guys. Ini tol Waru guys. Ini Cito. Ini beneran Waru guys. Ini guys, ini mall situ guys. Ini yang dulu Surabaya Carnival guys, sekarang dibongkar guys. Karena sepi guys, akhirnya dibongkar. Ini gerbang menuju Menanggal atau bandara, Bandara Juanda guys. Ini seberang ini kampus saya guys, dulu guys. Ini kampus saya ini STI Mardika guys. STI Mardika, saya dulu pernah sekolah di sini guys. Berapa tahun yang lalu guys. Nah, ini seberangnya ini ada rusun. Rusun yang terjadi pernah peledakan itu guys. Nah, ini perkapalan, tempat bentuk kapal itu adalah Kampus Petra Surabaya. Nah, terbesar Surabaya guys. Nah, ini rusun. Rusun ini pernah terjadi peledakan, ada teroris. Ini guys. Jalan tol Surabaya masih nyaman guys. Beda dengan jalan tol Jakarta guys. Kalau di Jakarta kita pinginnya naik tol, pinginnya tujuannya pengen cepet, ternyata nggak bisa cepet, macet juga. Kalau ada bedanya dengan jalur bawah guys, tetap macet. Kalau ini Surabaya menuju bandara lancar guys. Alhamdulillah lancar guys. Nah, ini turunnya Rungkut Industri guys, tapi saya lewat terus tambah sumur guys. Nah, ini Rungkut Industri. Ini lurus turun tol Tambak Sumur menuju Jalan Soekarno Hatta, Mer. Orang menyebut Mer, tapi nama jalannya Soekarno Hatta. Yes. Ini jalannya membelok-belok, menikung-nikung. Yes, ini. Ini kalau buat truk race cocok guys, penuh tikungan guys. Sini ya, ini Bordasi. Nah, ini guys, ini letaknya di atas perumahan Pondok Candra guys. Ya ini ya. Ini di atasnya ini kita. Chandra guys, ini yang dulu Giant Pondok Chandra. Nah, sekarang Giantnya tutup guys, belum tikar karena nggak laku, karena terlalu banyak orang jualan online guys, itu sangat merusak
supermarket itu. Ini rumah sakit mitra keluarga, guys. Ini seberangnya ini, guys. Ini Pondok Candra, guys. Nah, ini kita turun tol Tambak Sumur, guys. Nah, ini hari-hari saya ini lewat sini. Ini Raya Kenjeran Suramadu, guys. Lihat sini, guys. Kita melewati sampingnya perkapalan, sekolah tinggi perkapalan, guys. Nah, ini guys, letaknya Pondok Candra, guys. Ya, ini kita di bawah tol. Di atas ini dua jalur jalan tol. Yes. Ini jalannya dulu mulus, guys. Berhubung kena genangan air hujan, jadi agak rusak, guys. Lihat sini, guys. Pas, guys. Belok sini, guys. Oh, sini. Nah, oke, guys. Ini juga bangunan kampus, guys. Kampus baru, guys. Masih tahap belum selesai. Nah, ini depan ini Poltek Pelayaran terbesar di Indonesia, guys. Nah, ini Pondok Candra, guys, juga. Nah, kalau lurus di tol menuju bandara. Nah, kita memasuki jalan Soekarno-Hatta. Namanya Mer, guys. Orang menyebut Mer. Yes. Yes. Ada kolam pancing Al Muslimin, guys. Bagi yang mau mancing, silakan. Ikannya gede-gede. Nah, ini akan dibangun mall Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini warkop modern, guys. Ini warkop modern. Warkop muda-mudi, guys. Ini, guys. Nah, ini suasananya kalau siang kurang enak. Kalau untuk malam enak, guys. Nah, ini, guys. Nah, ini. Ini kebanyakan para makelar-makelar, ya, guys. Ini, guys. Nah, menurutnya makelar-makelar. Nah, ini, guys. Betul, guys. Oke, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum, guys. Sampai ketemu lagi dengan channel saya, Mas Mulyono _. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.